Tetapi Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi kera-kera. Kunu qiradatan khasiin. Maksudnya, wahai saudara-saudara kera, nak mengingatkan, sekiranya mereka hari ini juga melanggar perintah-perintah Allah, tak mustahil mereka juga boleh dikenakan hukuman yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, Ustaz Auni Muhammad. Apa makna Black Sabbath? Kalau saya search di Google itu ada nama dia Black Sabbath dan di sini ada Not So Paranoid. Oke, di sini kayak band gitu ya, guys. Tapi saya juga berkali-kali berantakan suara mereka. Oke, enggak ngerti juga sih, kayak penyanyi. Iya, penyanyi kayaknya ya, band kayaknya gitu. Saya juga kurang paham juga ini. So, ini penjelasan daripada Ustaz Auni Muhammad berkenaan apa makna daripada Black Sabbath itu sendiri. So, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Oke, di sini masih daripada Al-Kafi Production. Jangan lupa jom like, share, komen, dan subscribe ya. Ini mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Sekarang ni dalam keadaan Sayyidina Ali dengar, tak ada benda lain. Duk caci maki Nabi. Duk caci maki Nabi. Hak dengar. Sayyidina Ali panas, tak boleh nak dengar. Dia turun balik lalu pi report lapor dekat Rasulullah. Apa yang Sayyidina Ali sebut? Ya Rasulullah, la alaika alla tadnuwa minha ila il akhabis. Wahai Rasulullah, aku minta jangan sesekali kamu mendekati golongan-golongan yang bermulut kotor ini. Okay. Jangan kamu mendekati golongan-golongan yang bermulut kotor ini. Lalu bila pelik sangat Ali sebut demikian, Rasulullah tanya, lima, pasal apa? Azunnuka innaka sami'ta minhum li azza. Kenapa kamu kata demikian? Aku menyangka sesungguhnya kamu mendengar mereka sedang mencerca dan mencela diriku. Begitukah? Lalu Sayyidina Ali jawab, na'am, ya wahai Rasulullah. Lalu dengan tegas Rasulullah berkata, law ra'awni lam yakulu zalika min syai'a. Sekiranya sekarang ini mereka melihat aku dan aku berada di hadapan mereka, nescaya satu patah perkataan pun mereka tak berani kata apa. Tapi sebab sekarang berani tu, mereka duduk dalam tu. Mereka tak nampak aku ni. Tu duduk kata macam-macam tu. Lalu Rasulullah pi ke benteng. Rasulullah duduk depan pintu benteng dan Rasulullah laungkan pada mereka supaya suaranya didengar kepada orang Yahudi Bani Quraizah. Perkataan ni Rasulullah jarang sebut. Tapi mungkin Rasulullah juga nak marah. Ya ikhwanal qiradah. Wahai saudara-saudara kera. Allah. Maksud Rasulullah saudara kera tu untuk mereka ni imbas, memorize kembali apa yang pernah berlaku kepada Yahudi Bani Israel dulu. Sebenarnya peristiwa ni berlaku selepas zaman Nabi Daud dulu, yang disebut dalam surah Baqarah sebagai Ashab As-Sab, tentang kisah orang-orang yang melanggar perintah hari Sabtu. Dulu ada satu sekumpulan Yahudi yang tinggal di pesisiran pantai. Asal-masalnya Sabat. Oh, jadi bagi okay, orang paham. Yahudi, mereka amat menghormati hari Sabat. Maksud hari Sabat ni hari Sabtu yang dimuliakan. Sebagaimana Yahudi muliakan Sabtu, kita muliakan jemaat. Orang Nasrani memuliakan Ahad. Bagi orang Yahudi, hari Sabat ni hanya untuk beribadah. Tak boleh bekerja. Betul. Tak boleh keluar cari rezeki. Tak boleh berperang. Tak boleh bergaduh. Tak boleh mencela. Tak boleh menumpahkan darah. Hak benda-benda tak elok langsung tak boleh buat hari Sabtu. Jadi kebetulan mereka duduk pesisiran pantai. Kerja mereka sebahagian besar ialah nelayan. Betul. Time hari bukan Sabtu, ikan tak ada mana kat pesisiran pantai. Jadi tangkapan mereka pun sedikit. Tapi mari hari Sabtu bila tak keluar kerja, masa itulah ikan nak mari banyak. Ay, leceh ni dah. Hari kita kerja, ikan tak ada. Hari Sabtu bila kita tak boleh tangkap ikan, dia nak mai pula ramai-ramai. Jadi yang
terpedaya ni, terpesona ni tak dengar tentang isu kemuliaan hari Sabat, mereka tetap juga keluar pi tangkap ikan. Betul. Memang mereka dapat ikan tu banyak, tetapi Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi kera-kera. Kunu qiradatan khasiin. Maksudnya, wahai saudara-saudara kera, nak mengingatkan, sekiranya mereka hari ini juga melanggar perintah-perintah Allah, tak mustahil mereka juga boleh dikenakan hukuman yang sama. Hal akhzakumullah wa anzala bikum nikmata. Tidakkah kamu ingat bahawa Allah telah menghinakan golongan Yahudi sebelum ini dan menurunkan kemurkaan dan kemarahannya pada kaummu? Mereka dengar, lalu mereka menyahut dari dalam, ya Abul Qasim, gelaran Rasulullah lah kan, Abul Qasim, wahai bapak kepada Qasim, sebab anak Rasulullah yang sulung nama apa? Nama Qasim lah. Tapi dia meninggal waktu kecil. Anak Rasulullah yang lelaki tiga orangnya kan, hak sulung Qasim, hak bongsu adik pada Fatimah tu Abdullah juga mati ketika kecil. Kemudian seorang lagi anak Nabi Ibrahim dengan Maryah Qibtiyah tu pun masih macam kecil. Hak perempuan semua meninggal ketika dah berumur dewasa dan berkahwin. Okey. Wahai Abul Qasim, ma kunta jahula. Sesungguhnya engkau mengetahui ya tentang hal ini. Bagi mereka ni cerita zaman Nabi Daud, tiba-tiba Nabi boleh tahu. Maksudnya Nabi nak menunjukkan bahawa dia ni Nabi dan Rasul. Maksudnya khabar yang diterima Nabi ni datang daripada Allah tentang kisah dulu untuk dikaitkan dengan mereka. Jadi mereka, kamu tahu cerita ni. Wahai Usaid, kamu pi depan benteng, aku minta kamu laungkan kalimah dan perkataan ni. Jadi sahabat pun pilah Usaid bin Hudzair duduk depan benteng, dia laung dengan suara yang lantang dan keras. Wahai musuh-musuh Allah, sesungguhnya kamu sesekali tidak akan mampu lagi keluar daripada benteng ini sampailah kamu akan mati kelaparan di dalamnya. Keadaan kamu hari ini seolah-olah seperti musang-musang yang berada di dalam lubang masing-masing, takut tak berani nak keluar. Allah. Nabi suruh laung perkataan ni, wahai musuh-musuh Allah, kamu sesekali tak akan mampu dah nak keluar sebab benteng ni dah dikepung. Kamu akan mati kelaparan kalau cuba bertahan lebih lama. Keadaan kamu macam musang-musang ada bersembunyi dalam lubang. Sejarah yang direkodkan dalam kitab-kitab, mereka dikepung lama, tuan-tuan, 25 hari 25 malam. Allah. Lama tu. Bayangkan kalau kita dikepung, akan terjadi kekurangan makanan, terjadi kekurangan minuman, berjaga tubuh penat, tubuh letih, terputus hubungan, nak minta bantuan dengan luar pun tak boleh. Macam dulu mana ada handphone, ada reno, selfie. Kami duduk dalam kepungan ni, minta tolong tak ada. Lain telekomunikasi jauh sekali lah. Hampaknya itulah yang akan berlaku. Last sekali bila tempoh ni dah sampai klimat dan penghujung dia, pemimpin mereka dari dalam menyeru dan memanggil semua datang menghadap dia. Pemimpin Yahudi Bani Quraizah ialah Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad panggil menghadap dia dalam benteng. Sesungguhnya wahai sekalian Yahudi Bani Quraizah, hari macam inilah sebenarnya yang membuatkan aku mengkhawatirkan keadaan kamu semua. Kita sekarang dalam keadaan terdesak, kita sekarang dalam keadaan tertekan. Walaupun demikian, sebagai pemimpin dan ketua kamu, aku akan memberikan tiga kemungkinan kepada kamu, dan kamu boleh memilih mana-mana satu daripada tiga kemungkinan ini. Tidak ada paksaan. Pilih hak mana satu yang rasa paling sesuai dengan kamu. Ya Tuhan, cuba terangkan kepada kami apa yang perlu kita buat. Pertama, dia kata, dengar baik-baik. Apa kiranya kita keluar beramai-ramai daripada benteng ini dan kita datang menghadap kepada Muhammad, kita beriman kepadanya dan kita membenarkan dia.
Kita keluar ramai-ramai, kita beriman dan kita membenarkan dia. Sesungguhnya telah jelas bagi kamu bahawa Muhammad ini adalah seorang Nabi dan seorang Rasul yang jelas termaktub di dalam kitab kamu, merujuk kepada Taurat. Dan kamu tahu akan hal tersebut. Sekiranya itulah yang kita buat, dia dapat menyelamatkan darah-darah kita, menyelamatkan harta benda kita, menyelamatkan anak-anak dan isteri-isteri kita. Sesungguhnya aku sejak dahulu lagi memang tidak ada satu niat pun untuk mengkhianati perjanjian ini, kerana kumpulan kita tidak pernah diganggu dan dikacau oleh Muhammad. Aku nak bagi tahu betul-betul, sesungguhnya malapetaka dan bencana yang sedang menimpa kita sekarang ini tidak lain dan tidak bukan kerana lelaki ini. Dia tunjuk kat siapa? Huyai bin Akhtab tu lah. Hak duk celah Nabi tu, dia tu Yahudi yang kena halau dah, mari provokasi, akih dia lah sebenarnya. Kamu tentu maklum dan faham, sebab dia lah kita jadi lagu ni. Tapi menyesal tak sudah, nasi sudah menjadi bubur. Kalau mereka tolak permintaan Huyai, mereka safe sekarang. Tapi benda dah jadi. Lalu bila saranan pertama dikemukakan, mereka ramai-ramai menolak dengan kasar. Sesungguhnya kita sesekali tidak akan pernah menukar hukum ketetapan yang ada di dalam Taurat dengan ketetapan yang lain. Maksudnya tak mau keluar beriman kepada Muhammad, tetap nak jadi Yahudi, tetap nak berpegang dengan Taurat, makna yang lain. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan ya, itulah yang disampaikan oleh Ustaz Ani Muhammad berkenaan apa makna daripada Black Sabbath. Ya, Black Sabbath ini adalah orang yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala mukanya menjadi kera. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan semoga kita dijauhkan daripada sifat-sifat seperti ini. Dan saya tak faham juga macam mana nak sampaikan betapa banyak orang-orang yang maksudnya adalah menyepelekan ataupun mengentengkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memang nak macam dulu lagi, kan? Nak jadikan orang-orang di zaman sekarang macam dulu lagi. Allah, betapa banyak orang yang berwajah kera. Allahu akbar. Nauzubillahi min dzalik. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.